Bunyinya yang so, okay. Untuk bang yang belah kelas aku ni, yang duk tanya sebelum ni, abang buat spek tu kelas tak menarik ke? Kelas tak menarik ke? So, sebelum ni aku duk pakai memang tak ada menarik apa lah bagi aku. Memang tak tahu lah aku power tak keluar lagi, tak keluar habis lagi kau macam mana kan. Tapi yang trik ni, aku buat yang terbaik. Yang terbaik lah, buat yang terbaik lah. Lucu. Kita buat yang terbaik lah. So, kita buat yang ni lah. Terima kasih. Terima kasih dah. Tak kasi, diet. Diet lah? Okay, senang tentang kita puasa lah. Kita puasa. Bagus ya, puasa. So, yang ni lah yang aku try buat ni, kita buat 5 plate. So, width dia 4 je rasa. So, kalau kamu tengok ini dia ada orang garis sebab aku dah machine dah benda ni. So, kita try buat yang 5 plate. Untuk yang width, play-play width yang duk kelas melerik tu, boleh cuba lah solusi ni. Kita tak berani jamin lah, tapi setakat lah ni tak ada masalah hal ni noh. Mana? Yang duk buat untuk 5 plate ni noh. Tak buat. Noh. So untuk yang kalau hangpa nak penin, hangpa duk penin nak buat macam mana, hangpa tak payah penin. Kami pun ada buat stok. Kami ada penada untuk hangpa. Kami pun ada buat benda ni stok untuk yang customer nak beli. So apa-apa hangpa boleh roger nanti. So hari ni ada barang sampai lagi. Barang dari Dato' Baki. Seperti biasa, barang dari Dato' Baki, ada nama aku kat sini. Confazui dengan alamat aku semua. So dah setan waktu kita nak tengok barang apa pula yang dia bagi kali ni. Barang ni mungkin spek yang agak gila sikit lah. Kalau nak buat pun dekat motor pun ni, sebab dia memerlukan masa dan juga fikiran yang penuh. Fikiran yang penuh lah. Kalau fikiran tak penuh, pening juga. So mari kita tengok barang apa yang dia bagi kali ni. Kotak besar kot ni. Aku tak sempat nak record video kat bawah ni waktu ambil barang ni. Sebab dia main tak pun, dia bukan tak dekat rumah. Dia bukan tak barang ni dekat rumah, dia hantar dekat luar. Sebab aku dekat luar tadi. So, aku quick review lah kat bawah. Quick review barang yang sebelum-sebelum ni dia dah pernah ada. Aku simple lah, review simple je lah. So, kita mulakan dengan yang ni biasalah. Apa benda lah kita jual ni. So, glass plate with rod macam biasa. Crank pin 22, piston pin 14 sebab rod LC ya, LC dan buat ya. Forget rod buat yang ni 102 dia punya panjang dah. Kat sini apa boleh nampak. Kau nampak tak? 102. So sesuai lah untuk orang nak buat. Sesuai lah untuk orang nak buat jet 4, jet 6 sesuai lah. Okay, rod. Apa lagi yang sebelum ni, lebih go rock up. Okey, untuk rock up, boleh tengok ni. Rock up LC dan Y ni, dia ada satu jenis lagi yang alloy punya. Tok Baki dah keluar kan. Tapi pihak Tok Baki kita ada orang kaya dah stock dah kehabisan untuk yang alloy tu sebab terlalu laku untuk tu. So dia bagi aku yang steel punya lah. So beza ada steel yang alloy lah. Okey. Ni barang-barang dia. So carburetor seperti biasa 34mm. 34mm. Nampak tak? Betul-betul bagi lah macam mana yang aku review kat hangpa sebelum ni. Dan piston. Okey, untuk piston 68 ni, yang ni dia piston 68 tu okey, dia ada tak silap aku 3 jenis tu. Dia ada Max, X-Max dan juga S-Max kalau tak silap aku lah. So yang ni yang paling terbaik lah. X-Max tu kalau tak silap aku kat sini. Superheat forget piston. Nampak? Forget piston lah. Okay, so ni dia punya meter dia. Dia bagi piston, ring. Nampak? So, clear kat situ. Untuk piston. So, matangkan projek aku kali ni yang spek 68. Tapi head aku pakai head LC. Juga ada benda tu baki. So Allah. So, ini kotak. Nampak? Untuk padatkan barang je. Alright.
apa ni? Okey, CNC Poting Super Head. Apa boleh nampak kat sini? Sama yang macam aku dapat dulu, 2326 Super Head. Tapi sebab apa dia bagi satu lagi? Okey. Bukan pasal kat kapal tadi. Okey. Sama macam mana yang aku dapat sebelum ni, tapi head yang aku dapat sebelum ni aku dah foundry lain lah. Apa ni, kepala lubaya, aku buat tiang. Sebab head tu aku nak buat untuk PMP block with 25. So, tiang sudah dalam sikit. So, kepala lubaya, yang ni pun tak ada, ini tak ada. Macam mana yang aku tengok dalam video aku sebelum ni, yang aku tahulah head SC, PMP with. Tapi yang ni, ha, aku nak buat apa? Okay, buat stay tune. Kita akan review bahan seterusnya. So, spek kali ni mungkin memerlukan kesabaran lah spek ni. So, seterusnya Super Block, yang ni yang brand yang produk terbaru ni daripada brand Kobaki ni, Super Block 68 juga. Sleeve tak ada. Apa boleh tengok Super Block ni. Aku rasa Kobaki je kot yang keluarkan Super Block ni. Kalau tak silap aku. Apa boleh nampak dia punya material. Dia punya sleeve pun tebal kan, boleh nampak. Okey, ni 68. Kalau aku beli blok ni, dia letakkan mile sekali dengan piston juga, boleh nampak. Piston 68 yang sama juga macam tadi. Mile dengan piston pin dan ring. Dia bagi sekali dengan gasket lah dan juga stiker. So yang ni Super Block. Yang ni brand yang bukan brand. Yang ni item terbaru daripada Kobaki. Yang ni yang orang kata paling latest lah yang Kobaki keluarkan. Sebelum ni blok biasa saja. Ni dia keluar mai Super Block. So, apa boleh tengok lah dia punya material kan. Sebab apa aku dapat hair block LC ni? Haha. So, projek baru mungkin lepas ni aku nak buat hair block LC terus untuk aku. Mungkin yang sekarang ni hair LC block wave, tapi yang selepas ni mungkin aku akan buat hair block LC dan juga tada! Boleh nampak? Grand Sub, geng. Grand Sub pun aku dapat Grand Sub LC juga. Kobaki nak buat gila sikit ni kat aku ni. Okay, Grand Sub Kobaki LC Jet. Kita tengok kat sini Jet 4.65, geng. Apa nampak kat sini? Aku buka nampak. Ini dia, geng. Grand Sub LC Jet 4.65. Aku boleh nampak kat sini. Okay, kat sini. Mana nampak kan? Jet 4.65. So, adakah resak ni akan masuk dekat wave aku ni? Haa, gila kan? So, kat sini aku nampak dia punya tulisan kat sini. Kobaki SC35 Old 68M ni stroke dia. So, dia bekalkan dengan bearing dan juga timing gear kan. Mana buat timing gear ada sekali dengan bearing. So material dia pun memang terbaik. Kalau apa nampak dengan mata kasar mungkin apa tak nak nampak sangat, tapi material dia agak terbaik lah. Apa boleh nampak kat sini dia punya finishing pun cantik. So kerasak ni mana aku nak tahu. Aku tak tahu projek ni akan jadi macam mana. So apa stay tune je. Aku akan pakai kerasak LC dan juga head block LC untuk wave aku ni. Kita stay tune untuk projek seterusnya. Boleh tengok lah. So 68 head block LC dan Grand Sub LC Jet 4.65, geng. Macam mana projek ni, abang rasa? So abang rasa projek ni akan jadi macam mana? Cuba berkomen kat bawah. Kita akan cuba buat yang terbaik bagi viewer-viewer. Dan kita tengok apa kesudahan dia. So, complete lah barang daripada Kobaki. So, aku pergi review sebab barang yang sebelum ni yang aku review kat Ambo pun ada juga kat sini. So, tak perlulah aku untuk reviewkan kat Ambo. So, Ambo dah faham lah yang mana viewer-viewer aku. Ambo dah boleh faham yang seperti yang aku reviewkan sebelum ni lah. Alright. So, boleh dikatakan full spec lah. Full spec 68 Jet 4.5 AC. Tapi dekat motor Wave 125 ni. Aku tak tahu lah macam mana nanti kalau Grand Sub LC ni masuk dekat motor Wave, engine Wave, aku tak tahu lah nak kena mesin gear macam mana. Takut dia sangkut gear ke apa, aku tak tahu lah. Nanti kita akan tengok lah macam mana kan. So
clear untuk yang tu. Ambo stay tune untuk next video. Aku akan sentiasa update untuk ambo. Untuk motor pun yang lori, enjin dah naik lah. Cuma nak setak-setak head block sikit lagi. So ambo stay tune, okey? Okey, gang. So yang mana yang follow YouTube tu, ambo mesti ingat lah biar motor ni. Kalau ambo orang motor ni, ambo mesti ingat dulu aku kena review dekat Char sendiri yang cakap, owner sendiri, owner bekeh sendiri, owner motor sendiri. Kat depan ni lah yang aku review dengan Char. So, tadi aku sembang dengan Char, Char beritahu aku motor ni nak cara yang setelah setahun lebih lah. Setelah setahun lebih, kalau aku beritahu ambas, spek pun bukan spek kecil. Spek dia pun keras juga. Tak pernah buka macam mana. Apa dengar lah Char contoh sendiri. Yang ni, apa setahun dah? Setahun setengah. 65 je 4.6. Apa tengok? Apa lulus? Konvoi apa kali ya? Konvoi sini Kopeng, Perak sekali, Terengganu sekali, baru ni balik kali Kambing. 3 kali. Tiga kali. Kita bersangkut dengan lockdown pun tak lebih mana 2 tahun dah. Betul. Yang tu konvoi. No, yang Char duk pakai hari. Tenggalau. Oh, tenggalau. Hari dah jadi ambil barang pun. Hari lah juga ambil barang pun. 65 jet 4.65 setengah. Hak ni bukan kata motor parking, orang kata parking apa dah, motor harian. Ini. Hak ni lah orang kata spek apa-apa ni. Motor ni lah. Daily use spek apa-apa. Kalau mau tengok pun lulus. Jangan timpa. Jangan timpa. Apa hak geng-geng hak betul-betul jangan duk timpa. Yeah. Orang buat tengok. Eh, motor biasa ni. Tak payah. Tak payah duk timpa. Tapi yang penting ni memang tahan lah. Berada lah kita apa ada. Nampak lah kita. Lain-lain lah memang ada di fikir ni kan? Oh dia 4 time lah. 4 time lah. Eh je lah. Haa kita tengok ni. Haa nampak lah no. Apa? Haa first model tu. Nampak. Haa tu betul support tu. Okay so. Dekat Char ni. Macam mana nak cakap dengan perform ni. Comment ni sebenarnya lo ni baik tengok comment ni. Kadang-kadang dalam kampung pun ada komen tu semua. Cuma beza dia nak bagi keluar power dengan tahan. Oh, yang tu penting je no. Nak bagi tahan tu. Tapi memang motor ni bagi aku memang tahan gila. Kalau kata owner sendiri pun dia yang owner. Oh, kalau tanya dia pun memang puas hati ya. Kalau owner yang lain memang dia macam ni lah. Kalau kata tak bagus, tak elok, kita tak suggest kan. Haa, tak suggest lah. Yang tu lah. So, siapa yang nak buat tu, boleh buat kan dalam masalah. Kita pun bukan kata nak menanya orang kan. Sebelah tu pun buat selepas ni. Selepas yang ni, lepas tu, hak ni buat. Haa, tu jet 4. Yang ni yang hangguk. Haa, yang ni yang kata buat yang sebelah ni. Yang ni pun nak 5, jet 4. Haa, setahun lebih kan? Siapa tinggi? Oh, semestinya ni kan. Semestinya ni kan. Lebih sikit. Ya. 4.6. Hak ni berapa macam? 30. Hak ni 39. 39? Yang ni? 40. Mau macam mana kan? Memang clear. So okay. Clear itu. Lalu ni. Lalu pun hari dah gelap ni. Sebelum gelap aku nak dengar. Motor. Aku nak dengar motor Char. Ini yang spek terbaru ni. Yang 65, yang 10. Yang tank 70, yang Char peribadi ya. Jom kita dengar macam mana. Kita dengar. Adakah nak bunyi macam payah? Payah. Ha, payah. Okey, man. Kita dengar. Ezra ni standard bisu lah. Haa, standard bisu. Ezra standard bisu. Bukan kata. Haa, dia tak bising lah. Dia biasa-biasa. Dia tak. Efai lah. Pak Efai lah. Pak Efai lah. Kata internet. Internet tipu. Macam dia sporting. Tak kisah apa. Thank you.
cek saya wifi, operate kat Ayang. Ha, ni. Sudah, boleh mau. Hari yang terbaru 70 ah dah. 70. Yang ni tak settle lagi lah. Tak settle lagi, masih duk mencari lagi. Okay, kalau dapat 69 kenuri DFI project. Kita golek kami ada tokok. Kita bagi, kita golek kami yang ada tokok kepok tu. Okay, hujung tanya. Okay, so sampai kat sini lah. Tumai kat bingkai Echa. Nanti insyaAllah bukan main lagi, tak ada masalah, bukan main lagi. Nanti mungkin ada projek-projek lain yang pun nak tengok untuk Char punya IG pun hampa boleh direct ke IG Char. FI projek je lah yang tadi yang Char tunjuk tu. So clear lah kat sini untuk vlog hari ni. Kita jumpa untuk next video. Bagi yang baru lah channel pun, jangan lupa like, komen dan share video aku kat korang-korang baru. Okay, alright, bye-bye. Tiap, kita pukul. Jangan lupa subscribe.